Geraldine udah siap belum untuk ibadah anak online? Oh, Geraldine masih tidur. Bentar ya, kakak bangunin dulu ya. Masih belum terlambat kan? Belum sih kak, ini masih jam 7. Kan ibadahnya jam 8. Oh, oke, kalau gitu. Kalau gitu kalian masuk dulu aja, duduk-duduk dulu. Aku panggilin Geraldine dulu, oke? Oke. Oke deh, siap. Geraldine, ayo bangun. Bentar kak, masih ngantuk. Duh, susah banget sih dibangunin. Nah, adik-adik, yuk bantuin Kak Elsa buat bangunin Kak Geraldine yuk, supaya kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Ibadah ya? Kan ibadahnya di rumah kak, nggak mandi nggak apa-apa lah. Ya nggak boleh gitu dong. Meskipun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap harus mandi. Supaya apa? Supaya kita tetap mempersiapkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yaudah, aku mandi dulu ya kak. Oke, jangan lupa tadi Priska sama kakaknya udah datang ke sini. Dia sekarang lagi nunggu di luar. Oke, mandi dulu. Oke. Ngapain? Hei Gera. Halo. Kalian kok tumben ngapain kesini? Iya nih, wifi rumah lagi error, jadi aku mau ibadah gabungan sama kamu. Oh gitu, ya udah tunggu dulu ya, soalnya okay. TV-nya lagi setting kan. Oh iya, BTW, boleh nggak ini aslinya? Boleh lah. Oke, siap, makasih. Makasih. Ya, kok nggak bisa sih? Emang masih belum bisa ya? Iya nih, kayaknya wifi-nya error deh, kuota HP juga habis. Terus gimana ya, Mbak? Coba panggil Semi deh. Oh ya udah. Semi. Tolong ya dong bantuin benerin TV-nya. Kayaknya TV-nya rusak deh, enggak bisa nyala soalnya dari tadi. Nih, bentar, coba ya deh. Bentar. Iya. Bener enggak bisa ini? Enggak bisa ya? Iya. Terus gimana ya? Gimana? Oh, kita panggil Mbak Siska aja. Kan tahu tuh tentang cerita-cerita tentang hari raya persembahan. Oh. Tapi gimana ya? Kayaknya Mbak Siska tadi ada di belakang deh, coba panggil aja. Oh, oke. Iya. Tunggu ya. Iya, makasih ya. Iya. Ada apa, Loh, kok rame-rame kenapa ini? Ini, Mbak. Tadi itu kita mau ibadah bareng-bareng kan anak-anak, tapi wifi-nya error, jadi TV-nya nggak bisa nyala. Oh, gimana ya enaknya? Jadi gini loh Mbak, kita tuh minta tolong Mbak Siska buat cerita tentang hari raya persembahan. Oh oke. Aku tak ambil Alkitab dulu ya. Okay. Sammy bisa main gitar? Bisa kok Mbak. Oh yaudah, ya. Geraldine ambil gitarnya biar Sammy yang main, oke? Okay? Ya. Yaudah, kita tunggu sini ya Mbak. Oke. Okay. Nah, kita tunggu Geraldine dulu ambil gitar ya. Oh, itu dia. Ini, Sam. Oh, iya, makasih. Geraldine mau duduk mana? Oke. Nah, gini ceritanya. Gimana ya? Kan besok tanggal hari ini kan kita mau ada acara Hari Raya Persembahan, kan? Iya. Ada yang tahu Hari Raya Persembahan apa? Enggak. Tahu? Enggak. Udah kata kisah sih? Sudah. Kan? Gak tahu ya hari raya persembahan apa. Ini kakak-kakaknya seharusnya tahu dong. Kalau Geraldine sama Priska gak tahu, gak apa-apa. Gimana toh kakak-kakaknya ini? Kamu gimana sih Mbak? Kamu kan disini yang paling tua, kamu gak tahu. Oke, hari raya persembahan adalah hari raya yang dulunya sejak dulu dilakukan sama orang-orang GKJW biar kita semua mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Kalau di desa diberkati panennya, jadi mereka bisa panen luar biasa.
Kalau di kota berarti diberkati kotanya. biar tetap sehat, kita bisa tetap bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik. Nah, makanya ketika hari raya persembahan, kita mempersembahkan yang terbaik. Sebelum kita mau baca Alkitab, merenungkan, mendengarkan cerita yang lebih menarik, kita mau berdoa dulu yuk. Siapa yang mau doa? Saya. Oke, Kak Melian doa ya. Iya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami bisa meneladani firman-firman yang akan Engkau berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Kak Siska yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Meli. Sekarang kita mau baca bareng-bareng hanya satu ayat aja. Biar Kak Siska yang membacakan ya. Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, adik-adik di rumah, kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Nah, sekarang kita sudah baca ayatnya. Kita mau nyanyi dulu yuk. Ayo. Nyanyi apa nih? Apa? Firman Tuhan. Biar tambah semangat kita berdiri ya. Siap. Adik-adik di rumah juga berdiri ya. Randy bertemu dengan seseorang.
seorang yang sangat tua. Kalau orang tua pasti jalannya pelan-pelan, ya kan? Bungkuk-bungkuk. Nah, Randi bertemu dengan seorang yang sangat tua. Randi berkata, "Nenek, nenek mau kemana membawa barang begitu besar?" Si nenek bilang pada Randi, "Iya, cucu. Nenek ini mau ke pasar. Nenek perlu menjual barang ini karena barang ini bisa membantu nenek buat makan hari ini." Lalu si Randi merasa kasihan pada si nenek. "Nenek, biar Randi aja yang bantu nenek ke pasar." "Tapi cu, pasarnya jauh." "Gak apa-apa nenek, Randi bantu." Lalu Randi mengambil barang yang ada di punggung nenek yang ternyata begitu berat. Setelah ini, si Randi membantu nenek ke pasar. Di pasar, Randi menyiapkan segala sesuatunya untuk nenek, lalu Randi berpamitan. "Nenek, Randi harus pulang. Randi harus kembali meneruskan perjalanan Randi ke hutan, karena Randi mau mencari jamur untuk ibu Randi." "Iya cucu, kamu baik sekali, terima kasih." Pergilah Randi meninggalkan si nenek. Lalu, di tengah perjalanan lagi, ketika Randi sudah agak jauh di tengah hutan sambil mencari jamurnya ke sana, mencari jamurnya ke sini, wah, nggak nemu-nemu. Jamurnya susah sekali dicari. Tiba-tiba Randi mendengarkan suara, "Minta tolong, tolong, tolong." Randi kaget. "Ada apa itu? Siapa yang minta tolong?" Lalu Randi mulai lagi mendengar suara lagi, "Tolong!" Ketika Randi mencoba mencari, semakin dekat suara teriakan minta tolongnya semakin keras. "Tolong!" Berarti orangnya semakin dekat, kata Randi. "Anda di mana? Anda di mana?" Randi mencoba mencari orang ini. Ternyata ada seseorang yang sedang bergelantungan di akar pohon yang hampir jatuh ke jurang. Si Randi kaget. "Tunggu sebentar bapak, saya tolong bapak. Randi menarik akar pohonnya, padahal Randi masih kecil. Tapi dia berusaha menarik akar pohonnya. "Bapak, masih bisa, tolong." Diangkat, walaupun dengan tangannya masih kecil, Randi berusaha luar biasa. Akhirnya si bapak ini tertolong dengan kekuatan kecil Randi. Si bapak, "Terima kasih nak, terima kasih." Tangan Randi luka. Sakit gak kalau tangannya luka? Sakit. Ini Randi menggunakan untuk menarik akar pohon. Tangannya berdarah, lecet. Tapi Randi merasa senang karena Randi bisa menolong si bapak. Si bapak ini sangat berterima kasih kepada Randi. Lalu Randi melanjutkan perjalanan lagi mencari jamur untuk menyembuhkan ibu tercinta. Singkat cerita, Randi tidak menemukan jamur itu. Sepanjang perjalanan pulang keluar dari hutan, Randi menangis. "Tuhan, aku udah nolong orang, tapi kok gak ada yang mau nolongin aku cari jamur. Sulit sekali jamur ini didapat. Lalu gimana sama ibuku Tuhan?" Randi menangis sepanjang jalan berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, gimana Tuhan?" Sampai di rumah, Randi menemukan ibunya yang sedang kesakitan. Gimana coba perasaan kalian kalau mama kalian lagi sakit? Sedih ya. Adik-adik di rumah gimana perasaannya kalau mama lagi sakit? Pasti sedih kan? Nah, Randi pun merasa sangat sedih.
apa yang harus aku lakukan? Akhirnya, Randi hanya bisa berdoa. Tuhan, tolong sembuhkan Mama Randi. Tolong sembuhkan Ibu Randi, Tuhan. Randi nggak bisa dapat jamur, tapi Randi punya Tuhan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Randi. Randi, saya pendeta dari gereja. Randi kaget, karena sudah lama sekali Randi tidak berangkat ke gereja. Bapak pendeta ada apa? Jangan-jangan mau marahin Randi ya, karena udah jarang ke gereja. Bapak pendeta berkata, Randi, saat ini kita sedang ada hari raya persembahan. Jadi kita harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Randi mulai merasa tambah sedih. Aku gak bisa dapat jamur, tapi aku malah disuruh untuk mempersembahkan buat Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Gak kasih apa-apa ke Randi, tapi Randi harus kasih sesuatu sama Tuhan. Mau gak kalian kalau begitu? Kalian merasa gak pernah dikasih, misal Kak Siska punya jam nih. Ya, Kak Siska gak mau kasih ke Kak Meli, tapi Kak Siska mau minta bajunya Kak Meli yang ini. Gak pakai baju dong. Gak pakai baju, kan bisa beli, ambil lagi di dalam. Gak mau. Oh, gak mau. Gak mau. Kalau Kak Priska? Gak mau. Gak mau juga. Pasti jarang banget ya ada orang yang mau dia gak mendapatkan apa-apa tapi malah harus memberi. Adik-adik di rumah mau gak? Jawabannya didengar Tuhan nanti ya. Semoga adik-adik di rumah bisa memberikan jawaban yang bagus buat Tuhan ya. Nah, Randi merasa aku gak dikasih apa-apa sama Tuhan, aku harus mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Gimana sih Tuhan ini? Lalu Bapak Pendeta bilang, Randi sudah diberikan nafas. Randi sudah diberikan mata yang bisa melihat. Randi sudah diberikan hati untuk mau menolong orang lain. Randi sudah mau diberikan kaki yang untuk bisa berjalan kemana yang Randi mau. Tuhan sudah kasih banyak loh buat Randi. Masa Randi masih mau perhitungan sama Tuhan? Randi mulai berpikir lagi. Tapi Pak Pendeta, Randi gak punya apa-apa. Randi cuma punya satu, kata Randi. Randi cuma punya uang ini aja. Ini cuma buat makan. Jadi gak mungkin dikasih Randi ke Pak Pendeta. Nanti ibu makan apa? Lalu Randi bilang, tapi ada gelangnya ibu. Randi bilang dulu sama ibu. Randi lari ke dalam kamar ibunya. Lalu berkata kepada ibunya, ibu kita harus persembahan buat Tuhan. Boleh gelangnya dipakai untuk persembahan? Ibunya mau menyerahkan gelangnya dengan sukacita. Wah, ternyata Randi mau mempersembahkan. Ketika Randi mau mempersembahkan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Randi. Masuklah si bapak yang tadi ditolong oleh Randi. Randi, ini saya punya banyak sayuran untuk Randi. Ada beras, ada kangkung. Wah, sayuran apa lagi nih yang disukai nih? Kak Semi suka sayuran apa? Wortel. Kak Priska? Bayam. Bayam. Kak Geraldine? Tomat. Kak Meli? Brokoli. Kak Elsa? Aku kubis. Kubis. Kalau ada di rumah suka makan sayuran apa? Gak suka makan sayur? Harus makan sayur dong. Nah, bapak-bapaknya bawa sayur banyak sekali. Enak-enak sayurnya, seger-seger. Ada buah, ada bayam, kangkung, wortel, brokoli. Semua-muanya. Randi kaget. Wah, banyak sekali. Akhirnya Pak Pendeta kaget. Loh, Bapak, ada apa? Tadi Randi menolong saya, katanya. Diceritakanlah sama si Bapak ini. Lalu Pak Pendeta
tersenyum, dan mengembalikan kembali gelang yang tadi diberikan oleh Randi. Randi sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Randi gak kasih apa-apa loh. Iya, karena Randi sudah mau menolong dengan kekuatan Randi. Randi memberikan yang terbaik yang bisa Randi lakukan. Itu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Wah, Randi kaget bukan main. Luar biasa. Tuhan itu memang mengajarkan kita tidak hanya mempersembahkan dengan materi saja, dengan uang, dengan barang perhiasan dan lain sebagainya. Tetapi yang terutama adalah persembahan kita yang bisa kita berikan yang terbaik buat Tuhan adalah ketika kita memberikan diri kita untuk saling menolong kepada sesama kita dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan orang lain ya. Dengan apa yang kita punya, kita bisa kasih yang terbaik buat orang lain, maka orang lain akan tahu bahwa itu adalah cinta kasih dari Tuhan buat mereka. Nah, kita belajar banyak dari Randi ya. Nah, itu pula yang dikatakan dalam ayat 2 Korintus 8 ayat 12. Kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Dari apa yang ada dari kita, bukan dari apa yang tidak ada dari kita. Nah, Kak Semi punya apa nih? Punya ini, hobi musik. Hobi musik? Berarti Kak Semi suka main musik di gereja? Iya. Nah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Kak Priska? Nyanyi. Nyanyi. Kak Priska berarti suka main nyanyi di gereja juga ya? Luar biasa. Kalau Kak Elsa? Hobi apa ya Kak aku? Kayaknya aku ngelakuin apa aja yang aku suka deh. Pokoknya apapun yang kita lakukan buat Tuhan harus dari apa yang kita punya. Pada saat itu persembahan yang terbaik Tuhan terima dari kita. Lalu adik-adik di rumah, apa yang adik-adik punya dalam diri adik-adik? Talenta? Pintar menyanyi, pintar menggambar, semuanya harus dilakukan dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita benar-benar melihat cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Bisa kita lakukan bersama-sama? Luar biasa, kita kasih jempol dong buat adik-adik di rumah, luar biasa. Oke deh, kalau gitu saat ini kita mau sudahi dulu mendengarkan ceritanya. Kita sudahi dulu merenungkan firman Tuhannya. Kak Siska yakin adik-adik di rumah pasti mau untuk melakukan firman Tuhan ini kan? Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kita punya. Terima kasih adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke. Tadi kan Kak Siska udah cerita nih, dan ceritanya tentang persembahan yang tulus. Nah, kira-kira Geraldine sama Priska kalau persembahan tulus gak? Tulus dong Kak. Wah, mantap nih. Kalau gitu sekarang kita akan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Sudah nyanyi ya. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk kita siapin gimana sikap berdoa yang benar. Lipat tangannya, tutup matanya, dan siapkan hati kita untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini
kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya terbebas dari segala cobaan-cobaan yang ada di negara ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan juga umur yang panjang. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami. Kiranya apa yang telah kami persembahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Bapa, segala bentuk pelayanan dan ibadah pada gereja ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita udah doa syafaat. Gimana perasaannya Geraldine? Aku merasa sangat diberkati Kak Siska. Oh, luar biasa. Kalau Priska? Sangat diberkati. Wah, kita semua merasa diberkati ya. Yang di rumah juga pasti merasa diberkati kan? Kita mau nyanyi bareng-bareng yuk. Aku diberkati, bisa kan? Bisa. Pelajaran kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan orang tua dan keluarga, dan di dalam kehidupan kita, di dalam kita semua mencapai masa depan kita yang gemilang. Amin. Nah, ibadahnya pada hari ini kita sudah selesai. Maka kita ucapkan sampai jumpa minggu depan yuk sama teman-teman kita di rumah. Okay. Teman-teman yang ada di rumah, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.